Pemirsa, di bulan Ramadan ini aktivitas dakwah bisa dilakukan di berbagai platform media. Nah, ini di Kota Bandung ada sebuah rumah produksi kaos dengan desain khusus berisi pesan-pesan Islami. Sebuah perusahaan konveksi di Cimahi, Jawa Barat punya cara unik menjalankan bidang usahanya yang berprinsip Islami. Ketika Anda memasuki tokonya, berbagai jenis baju anak dengan desain Islami dapat Anda pilih. Dari kaos bergambar ilustrasi Salahuddin Al-Ayubi hingga sosok Sa'ad bin Abi Waqqas. Tak hanya itu, kaos bertuliskan ajakan bersedekah dan ucapan doa pun turut tersedia. Itu sebenarnya ajakan untuk beberapa, ya khususnya sih mengenalkan kepada anak-anak gitu, cara menghormati orang tua, cara menatap masa depan, cara berperilaku secara muslim, itu sih yang diutamakan. Disinilah tempat kaos-kaos ini diproduksi. Proses pembuatannya bermula dari perancangan desain. Memang yang belum jadi ini desain yang terbaru, ini desainnya gambar Ka'bah. Oh. Ka'bah dan huruf hijaiyah. Ini ada permintaan dari pasar. Ini untuk Islamic School, Bandung Islamic School. Bandung Islamic School. Ya. Ada lagi, Kang? Boleh lihat lagi, Kang? Nah, everything is better in Quran. Berbagai pesan-pesan Islami ini kemudian dicetak sesuai dengan jenis produknya. Kini, pengusaha kaos berdesain Islami ini fokus ke pangsa pasar untuk konsumen anak-anak. Alhamdulillah sih kalau untuk ya untuk pesanan, alhamdulillah untuk saat ini di bulan menjelang Ramadan, apalagi saat ini sudah mulai ya pestanya apa muslim untuk meningkatkan ibadah ukhuwah gitu kan secara Islamiah, ya alhamdulillah penjualan juga meningkat secara drastis sih. Tapi di bulan-bulan biasa juga memang kita stok barang banyak juga karena memang kita memenuhi permintaan pasar. Pesan Islami tak hanya disematkan dalam produk yang mereka buat. Berbagai kata-kata mutiara juga terpampang di dinding ruang kerja. Terlebih, mereka juga memasang pemisah antara area kerja pria atau ikhwan dan area pekerja wanita atau akhwat. Dengan demikian, konsep Islami yang diterapkan di tempat ini terasa lebih menyeluruh. Dari Cimahi, Jawa Barat, Tim Liputan Metro TV.